dann, dann ist mein Leim ist ein Deiner. Dann bin heim, dann bin ans Bein. Ini kita, ini nggak kuat suara gue nggak enak kan? Samin I time smile tadi. Makanya pendidikan itu penting. Lagu nyanyinya, nyanyinya lagu apa? Barat. Lagu barat. Barat begitu. Makanya. Dabes mai, delai mas andai par seman. Hei, seman mana mana? Kamu kuai. Kalau bisa nyanyi begitu, bisa mainin gitar ini. Mendingan lebaran kita muter ke Pindi. Kira-kira juga. Masa asik ngamen. Pindi, lindung. Masya Allah, kalau bapak kuyeng, pak ucek pada gua. Bisa aja lah, dulu. Lo kalau soal main gitar, lo nyanyi. Enggak, maksud gua gini. Di samping kita, tugas kan kita juga lelah. Hiburan kan. Boleh. Ya, enggak, suka. Gua kepengen kalau bangun saya lagu-lagu sini, gua gak kepengen. Lagu barat? Lagu luar, gua barat. Nih, kalau gini, lagu barat nih. Apa nih? Aku blues nih. Lagu apa? Nah, terus. Gue yang pokoknya terus. Bye-bye, don't hide me like that. Let me out of it, jolly happy. Oh, aku buat begitu. Enggak, nanti kalau bisa suatu waktu kelurahan bakal jadi. Pesta? Pesta pasti. Di kelurahan? Oh iya pasti. Bakal tuh rame itu. Gue punya rencana ide dari sekarang. Iya, idenya? Pikiran gua apa nih, gua punya rencana apa supaya kita ada kemajuan, enggak? Ngeramein desa kita? Iya dong. Jepongan, gak salah lagi Jepongan. Dorong demen si ide. Jepongan hasilnya? Ya, lain. Lainnya? Maksud gue kalau Jepongan kan sepihak, yang ngobrol Jepongan aja. Maksud gua supaya masyarakat kita seneng. Lagunya? Yang kira-kira masyarakat begitu sampai kantor kelurahan pulang ada oleh-olehnya, coba kira-kira apa yang harus kita tampilin? Yang oleh-olehnya? Sedekah! Ya, betul! Ya iya, ini yang kira-kira tapi artinya ada buat penggemar masa 3 hari belum hilang. Apa nih kira-kira? Nggak tahu pasti. Lo apa? Cariin salam tahun baru. Pasti dijari genjol! Punya penyakit, bukan seneng masyarakat. Ini ngomong-ngomong, Pak Lura, gue mau ada perlu Pak Lura lagi. Ya, kalau masalah itu mah. Oke, Pak. Kalau pulang. Iya, Pak. Biasa. Ini lagi duning-duning soal gitar, Pak. Jadi lu gak percaya saya bisa bahasa Inggris. Gitar siapa? Mas Enggar. Gak punya, Pak. Tetangga minjem aja malam di ronda. Oh iya, gue udah gak punya. Tetangga? Malih. Gak punya single gitar dong. Malih. Ya lah. Punya orang yang belum main, bilangin. Beli di mana? Ah, malih dari mana punya? Gak belinya. Malih! RT disogok. Kira-kiraan juga lah. Mau muka gak nyantuk. Orang-orang lewat ke rumahnya lagi. Siapa ini? Dia mau usen mutik mah, udah bisa. Wah. Lalu kalau saya soal mutik mah. Mutik gitar? Mutik kanan ya, lagi di bawah mutik kanan. Lagi ini ada? Ada. Ada lagu Sunda? Lagu Sunda. Nyakata ayam di mana? Di tanah apa lagi belum? Lagu Sunda. Ya,
nikah gua. Kancong. Dari pongan. Nyakata ayah di mana? Mantap capek belain. Lu lagu tahun berapa tuh bulan Jawa? Keroncong mah bukan begitu. Waktu film hitam masih hitam putih. Keroncong bukan begitu. Keroncong sapu lidi dosanya nona. Ini sekarang itu gipongan. Ini ngomong-ngomong ada tugas apa nih saya? Lagi, butuh lagi, Frank. Ini begini sekarang. Per, kamu bodong. Berangkat jalan ke kampung, mengontrol kampung, ke desa. Lihat, maklum zaman sekarang. Ini enggak? Jangan sampai ada anak tangkrang kongkrong di jalanan gitu ya. Macam-macam tangkrang kongkrong sambil minum-minum. Mabok-mabok, konyol, ngompas. Coba amankan. Tapi lihat nongkrongnya. Lihat nongkrongnya. Kalau depan ada botol, bener itu anak mabok. Kalau nongkrong mukanya merah, jangan ditubruk. Pokoknya yang penting yang nongkrong. Iya kan nongkrong. Liatin, akan dia lagi nongkrong. Nah, liatin dari jauh. Liatin dari jauh. Kalau kan yang nongkrong, bukan merah. Pengen tahu. Ngapa? Nah, begitu dia bangun, ikutin. Ikutin. Apa bawa radio? Apa bawa musik? Saya tahu banyak kalonnya. Ya. Tapi saya salut sama anak buah saya PT apa yang diinstruksikan patuh, ya artinya disiplinnya tinggi. Siapa? Bodoh sama senior mertua saya. Mau ngapa? Ya kalau diperintah sama PT yang baru berat belum pernah nggak mau langsung berangkat. Siapa? Buset dia. Buah saya bodoh sama senior. Kenapa dia? Kalau disuruh sama PT siapa? Jalan aja langsung. Gak pakai minta apa? Dia suka ribut. Enggak, kalau disuruh sama PT. Ributnya. Ini rasanya sampai sore gak ketemu dong. Nah, dia berangkat kampung. Terus? Enggak. Kita juga berangkat juga. Nah ini kelurahan sepi dong. Lah? Itu kelurahan sepi ya, jam tangan. Ini kelurahan sepi dong, nah ini gak usah dibidangin. Yuk, lo gua. Nanti kalau Pak Lurah datang, dia nanya siapa? Pak Lurah. Ya. Ayo deh. Maksudnya? Ini yang lu deketin cuma ganda, rawan. Soalnya anget. Ini yang lu kagak deketin. Tapi yang mau pesak. Kita harus merubah, Li. Kita... Wah, ilah. Kayak bapaknya ngajarin mulu. Kita orang udah tua. Iya nggak? Hei! Dari mana, Neng? Dari pasar. Mau nyampe di tua, abis. Bapak-bapak ini siapa ya? Saya. Saya Ahmad. Mansip, Malik, sekarang disuruh-suruh saya. Mati kutu gua dah. Waduh, hebat banget. Pulangnya kemana sih? Ada dekat rumah saya, nggak jauh dari sini. Cuman karena belanjaan berat ini, aduh saya dari tadi nunggu-nunggu orang gitu. Kali aja yang bersedia ngebantuin saya bawa belanjaan saya gitu. Yang ada warung situ? Iya. Ya, yang ada warung! Dan belakangnya? Belanjaan ada warung apa kuat-kuat amat? Ini kayak gini banyaknya belanjaan nih. Iya, makanya jadi orang sini. Jangan sistem. Lu belum bisa ngerubah. Oh, udah budak belum gitu, asal adanya muda aja. Lu, gua gak dapet!